Memang betul, saya masih tak boleh lupakan yang sebab tu saya bermain dengan bekas kelab saya, dan malam ni saya sangat berpuas hati lah kerana dapat membalas dendam balik. Okay, hari ni JDT menang lagi 2-1 dengan Ulsan. So, puas hati ataupun macam mana? Of course, kemenangan yang amat penting. Kami mencipta sejarah di Stadium Sultan Ibrahim ni. Mendapatkan 3 point itu satu perlawanan yang sangat baik, dan kami akan teruskan untuk next game. Okay, sebelum ni Syarul Zahid ada pernah menentang dengan Ulsan bersama Perak dulu. So macam mana dah kita kata dah terbayar balik lah dulu kekalahan 5-0, 5-1. So rasa macam mana? Memang betul, saya masih tak boleh lupakan yang sebab tu saya bermain dengan bekas kelab saya, dan malam ni saya sangat berpuas hati lah kerana dapat membalas dendam balik, dan kemenangan yang sangat penting kerana ni penampilan kedua saya untuk ACL ni, dan apapun syukur alhamdulillah, dan kami akan terus untuk next game lah. Okay, next game yakin tak kita akan menang lagi 2-1 ke 3-0 ke 3-1 ke? Jaringan tu saya pun tak pasti. Yang paling saya pastilah, ya, of course kami akan bagi yang terbaik. Kami akan guna sehabis baik bermain di tempat sendiri ni, dan insyaAllah kami akan bagi 100%. So target peribadi untuk ACL ni? Target peribadi, of course saya nak mencipta sejarah lagi untuk pasukan Johor, untuk melayakkan diri ke saingan seterusnya. Dan yang paling penting sekali adalah komitmen dalam padang, bagi 100% untuk bermain mati-matian untuk pasukan Johor.